Assalamualaikum everybody, welcome back to Super Meat Boy. So, kita akan cuba buat Dark World sekarang ni. And tengoklah macam mana aku buat. Kalau aku nak cuba main game ni, aku rasa game ni buat just 25 ringgit ke 26 ringgit kat Steam. Aku lagi recommend kau beli pasal game ni ada achievement-achievement yang best-best sikit. Ada bondage tu. Bandage bukan bondage. ada bandage. Oh no. Damn it. Dia terlalu dekat sangat dengan Saw. Okay, kalau kau perasan sekarang ni, perempuan ni tengah gila. Dia tengah gila. So kalau aku sentuh ni sekarang, kita akan terus pergi ke Error Mode, Error World. Game akan rosak lah sebenarnya cerita. Dan round ni ataupun tempat sini adalah tempat yang paling susah di antara game-game tu lah. Aku akan cuba buat sekali, tapi aku rasa aku tak akan buat pasal before this lebih setengah jam, dekat satu jam aku kat level ni. Ya, memang tak dapat. Tapi cuma aku nak dapatkan bandage dulu, pasal bandage ni macam senang nak dapat. Di setiap setiap world dia ada ada satu error. Oh nice, dapat. Ada satu tempat-tempat error lah. Macam kuat sangat. Okay. So kalau betul-betul nak 100% kan game ni, memang kena ada semua error-error. Come on. Up. Pergi sangat pula. Dah sampai ke Dark World, mulalah kau akan rasa stres sikit pasal dah start susah lah sebab kita. Nice. Grade A. A plus. Itu yang aku nak. Okay. Sebenarnya dia ada dua jalan. Antara kau nak ikut lalu dalam ni ataupun kau nak ikut lalu luar. Kalau lalu dalam, aku rasa dia ada bandage dekat situ, tapi aku tak ingat. Nanti aku cari website mana yang dia tunjuk ada bandage ketak kat level ni. Tapi pasal sini memang ada bandage. Pasal YouTuber yang buat tu, dia akan sakit hati kat tempat ni. Oh, art dah datang. Seni dah ada dah, seni dah datang. Kadang-kadang diorang akan buat level-level macam ni. Cantik level ni. Aku sebenarnya lagi suka macam ni pasal dia lagi susah dan lagi cantik. Oh, wait, salah. Ini aku sepatutnya lalu luar. See? Speed run. Okay. Nice. Masa ni aku tengah call Skype dengan Spike. Spike lah. Dengan yang aku main Terraria tu. Aku tengok nama panggilan dia apa, tapi Wan lah, aku panggil dia Wan. Aku Skype dengan dia lebih 1 jam hingga 2 jam kita bincangkan pasal video yang kita nak buat. Sampai ke buat tu, aku tak selesai-selesai level dia. Aku tunjuk gambar dengan dia. So kat bawah ni semua merah. Semua merah. Dia cakap, what the hell is this game? Dan aku rasuk dia untuk dia beli game ni. Tak tahu dia dah beli ke belum. Oops, salah. Kalau dia dah beli, welcome to hell. Dia ada dua jenis lompat tau dalam game ni. Dia ada jump slide, dia ada lompat biasa je. Contoh kalau aku lompat, macam ni lah. Kalau aku tekan full, lompat tinggi. Kalau aku tekan sikit, dia just lompat sikit je. Ataupun kau boleh lari ke dinding dan kau tekan A, dia akan slide naik atas. Slide itu lagi tinggi lah daripada lompat. Itu salah satu tips yang aku boleh kasih lah siapa yang nak main game ni. Dan kalau kau nak main kat keyboard, ayah, susah. And keyboard kau akan rosak aku rasa.
sepatutnya aku ke kanan. Aku rasa lighting ni okey sikit kot. Tadi macam aku pakai baju kuning, so lampu jadi lampu kuning. Aku macam aku demam kuning pula tadi. So aku tukar baju biru, baju putih sekarang ni. So aku pakai baju, aku punya anime punya baju. So aku nak reflect tu macam okey sikit kot. Oh, wait. Okay. And dead. Nice. Next level. Okay. Sebenarnya aku tak payah berdiri kat tengah-tengah tu. Oh no. Oh no. Dah start level-level yang ambil masa aku macam 10 minit untuk aku selesaikan. Okay, come on, come on, come on, come on. You can do this. Nope. Come on. Come on. Come on, come on, come on. No. Bandage. Nice. A plus dengan bandage paling best. Op. Aku boleh lompat dari sini tak? Tak, aku rasa tak lepas. Boleh lepas tak? Aku rasa tak lepas tu, dua saja tak tanah kat situ. Pasal creator dia orang ni memang suka troll sebenarnya. Oh no! Damn it! Hopefully bulan ni aku dapat gaji, aku nak beli lighting. So aku tak payah guna phone aku untuk lighting lepas ni. Done! Guys, dapat A+. Nampak aku lompat sebelah kiri satu. Okay, so ke tu bawah. Okay, I know what to do. No, I don't know what to do. Aku ingat aku ada plan tadi, tapi aku rasa macam plan tak berjadi pula. Ah, okay, now what? No, aku tak cukup tinggi. Aku rasa sebelum ni aku buat ni macam senang je. Okay, yang ni aku clearkan dulu. Okay, lepas tu aku pergi sana. Sini. Sini. Ah, kepala aku sangkut. Okay, so aku rasa aku dah ada plan. So aku clearkan everything ni. No, 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 no. Ni muka give up aku. Okay, tak payah buat benda lain dah. Kau tengok tu. Banyak dia yang mati. Banyak gila yang mati. Nice. Aduh. Okay, ni, kan, ingat tadi aku cakap aku sakit hati dengan level ni. This is why. Okay. Dia sengaja je letak bandage ke bawah bangunan supaya lagi susah nak pergi. Dan kalau kau perasan kat belah atas kiri ada warp zone kecil.
Warna purple. Aku nak cuba pergi ke ambil bandage ke dulu. Lepas tu baru aku nak pergi ke warp zone tu lah. Warp zone ni aku just nak collect je. Aku rasa aku tak boleh lepas pun. Ataupun aku nak buat satu episod khas untuk warp zone sahaja. Tengoklah nanti macam mana. Aku rasa macam aku nak buat episod 4 tu khas untuk warp zone sahaja. Mesti korang bosan gila. Oh, duduk. Aku terlebih lari. Okay. So oh, aku kena lompat sikit je tau antara dua saw tu. Oh, come on. Okay, dah dapat dah. So sekarang aku nak pergi ke warp zone pula. Oh man. Kalau kau dengar bunyi macam orang tu mati, bunyi mati ke apa, itu maksudnya ada tupai yang mati. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ah, aku sepatutnya lari tadi. It's like one hit kill. Kalau kau sat lambat sikit dia, timing akan salah. Kau tak boleh lepas. Okay. Wait. Pasal ni aku tak kira masa sangat. Warp zone tak tutup lagi. So warp zone! Tak cuba je, sekali je. Oh wait, tempat ni, never mind. Aku confirm aku tak lepas. Seriously, confirm aku tak lepas. Pasal controller aku mabuk, aku tak boleh nak. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Okay, so video ni terlalu panjang sekarang. Aku record masa tu macam terlebih gelap. So aku akan buat 2 part. So macam aku cakap, video ni seminggu sekali. Aku buat di bulan apa tu, Super Meat Boy. So minggu depan kita jumpa episode 1 dan episode 4. Macam kau janji, aku akan buat apa tu, episode khas untuk warp zone sahajalah. So hopefully korang suka dengan video ni. Kalau nak tengok lebih, macam aku cakap, beritahu aku. And aku akan cuba habiskan atau buat berapa banyak video Super Meat Boy ni lah. So I hope you enjoy and have a wonderful day. Assalamualaikum.